kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktu untuk bisa hadir pada pertemuan halal bihalal pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Selanjutnya kami selaku pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin kepada Bapak Ibu semua. Barangkali saya ada kehilapan baik kata maupun perbuatan saya, bila yang Mas Fitri ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya kami mohon Pak Jasmine nanti untuk yang membuka acara ini, dan nanti kami mohon dari Ibu Hajah Siti Fatimah yang memberikan doa Al-Fatihah untuk yang menganut agama Islam, dan untuk yang agama lain monggo berdoa dengan keyakinan sendiri. Monggo kita buka sesarengan kanthi wasan Al-Fatihah. Liridho ila wa syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun. Monggo wekdal kulaturaken dumateng Bapak Jasmine. Pengen kedah kula aturaken datang ke jenengan iki omah kedah ora ngerti. Bahasane ujug-ujug. Ujug-ujug kok Pak Jasmine untuk menyampaikan apa nggih pembuka. Bapak Ibu ingkang kula tresnani, kula nembe ngertos nika bilih acara menika halal bihalal. Pramila halal bihalal menika kita maknai mawon bilih sak jatosipun pura ing pangapuran niki tausiae wau tak isine sithik mawon paling ora ya setengah jam bundel sithik kok dibundeli tausiae nek kula ngaten halal bihalal niku pura ing pangapuran nek eneng mlubute ya lek njaluk ngapura aja ditunggu sesuk lan sesuke. Nah enten yen pemahamane kula ngaten. Nah esuk kowe tumindak ora becik marang sapa wae, aja nganti srengenge lerem cepet rampungno. Artine ora digowo sesuk-sesuk, nak digowo sesuk-sesuk nak ndoki ya mut netes. Dadi manak dadi ngombro-ombro, lah engko pendak tau nake njaluk ngapura ndelalah kelewatan. Wes anaknya dijauhkan ngapura putune wong ngoten dadi. Nila pagi melakukan kesalahan jangan sampai matahari terbenam kita sudah selesai. Tidak ada masalah. Jadi mila nak sing jenenge teko bedaya cerita ngalor ngidul bali salaman bar wis ora ana luputae. Ning nak ora bali ora salaman ora barbaran ya wis. Wah aku meneng kono malah jak ngundeli sedulurku gak ngundeli kene ora becik. Nah mila tausiah ing siang enjang menika monggo kita mboten sak nunggu setahun. Bodho iki saben dina. Petuk kancane ya piye kabare becik apik slamet. Nah wiyen niku nak ana luputku aku njaluk ngapura yo tiba padha-padha mung suguhane nak iki kok bayar dhewe-dhewe. Namun perlu kula aturaken dengan catatan yang ada mungkin mboten padha karo sing rawuh. Nggih. Nah, mila menika mengke kita ambil kebijakan. Ambil kebijakan. Mengke kula kan diundang wong loro. Nggih to, sing teko wong siji. Aku mbayar engko ya loro siji tak ge tanduk. Mboten mawon. Lah, ibu-ibu ge ngoten biasa sing diderekke kok ora rawuh. Mbayar loro, engko sing siji ge tanduk koncone. Kan ngoten.
kepena. Jadi mesake sing nyediani tempat itu ora anu nggih, ora gelo. Ngoten. Kita juga harus bertanggung jawab dengan yang sudah kita ajukan. Contohnya jumlahnya wong 40, nek sing teko wong 20 ya wong 20 ku mbayar nyeket to swidak ngoten mawon iki penak. Dadi mangan ki awake dhewe ya penak. Ora wah aku jane iki pengen kuwi Mas, piye mung bayar siji kok mboten. Mbo bareng, bareng-bareng. Nek ewadene mengke panjenengan mboten setuju, niki targetnya orang 40 sing rawuh mung 30, tolong nanti ambil kas. Kas untuk membayar dulu, nanti saya ganti. Saya ganti. Habisnya berapa tak ganti? Sonak pertemuan lho rasa iki. Ning uang kas tolong keluarkan untuk menutup kekurangan hari ini. Dadi ini panjenengan ledhar yo kepenak. Ora terbatas. Tidak terbatas. Jadi om panjang dia halal biala kok dibatasi ini gue malah kurang becek. Makatan ingkang saged kula aturaken, pertemuan halal biala menika monggo kita terapakan. Bodo ki ora mung sedina tapi tiap hari yeah. Tiap hari jadi nak kepethuk kancane ya selamat sehat selamat sejahtera selamat ayam tentrem sing penting ayam tentrem. Nah sehat orang ayam tentrem kalau petuk di penderungi mesti ngajak gelut mau mergun apa? Aku sehat kok ini nak ayam betul sampan mendalungi kula oleh kon jawab enak kok kuwi mesti ini rada katarak kuwi nak mengetera mendalung ora ketok kan kan. Tapi ya itu yang penting hidup kita ini tentrem sehat itu pasti akan terjadi kalau hidup kita tentrem. Ini nak wong sehat durung karo tentrem mila monggo tentrem iki nang endi petuk kancane salaman saling selamat 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 dari Tuhan dan Tuhan memberi selamat datang pulalan penjenengan. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun nun maksud. Bapak-bapak ibu-ibu yang dimohon nanti dan insyaallah dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka halal bihalal Semek Negeri Angkatan 72 dengan keadaan selamat dan sehat walafiat. Untuk mengungkap rasa syukur, mari kita mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini saya dapat sampur untuk berdoa ini ujuk-ujuk ini bapak-bapak ibu saya agak gemeter. Mari bapak-bapak ibu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa pertemuan ini diberi kelancaran dan keselamatan kita nanti pulang dengan keadaan selamat sehat dan semoga apa yang kita pada bulan Ramadan kemarin diampuni dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ilahi ta'ala wa nisafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awali wal akhirin wa salim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anguli sahabati rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wa fi'in amal wa dikafi'in masjidah ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi di jalali wa jika wa dini sultani Allahumma sholli wa salim ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'in ahwali wal afad wa taqdilana biha jami'al fajar wa tutuhuna biha min jami'in syari'at wa tarfa'una biha inda ta'ala darajat wa tutuhuna biha aksalamina Allahumma inna nas'aluka
Eman Nabi'an Baris Koni Wasi'an Halalan Gawiban Wa Amalan Mutakoban Allahumma inna nas'alukan Afwa wal abiyah piti wa dunya wal akhirah Allahumma Allahumma Rabbana Takobal minna Selatana wasiamana Warikuana wasujudana Wakuudana watadoruana Watakosuana Wata'abudana watamintak surunan Ya Allah ya Rabbal Alamin Rabbana dolamna angkusana Wa ilam kafir lana Watarkamna lana tunana minang posirin Rabbana la tu'akhidna inna sina au'akta'na Rabbana wala tahmil alayna islam kama amal tahmil ala ladina min qablina Rabbana wala tu'akhidna ala ta'atalana bi wa'ku'ana wa'firlana Barhamna anta maulana fansurna ala qomil kafirin Rabbana la tu'sikulubana Ba'da'id hadaitana wahab lana miladunka rahmah innaka antal wahab Rabbana gfir lana wali walidina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ayya minhum malam wa'ad innaka ala kulli syai'in qadir Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim Latib alaina innaka anta tawwabur rahim Rabbana atina fiddunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa qina adzabannar Wa adkhilnal jannata ma'al abrar Ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, alumni SMAP 72. 72 ini itu tahunnya. Tahun 72 berarti sekitar berapa itu? 50. Oh iya, benar 50-an tahun. Sekat pas, nah, 50 tahun yang lalu, pastinya 50 tahun yang lalu itu ada ingatan yang tidak mungkin hilang di benak bapak ibu sekalian. Betul, pastinya. Betul, Ji. Contohnya seperti si A punya pemikiran seperti ini dengan si B akhirnya akrab. Si B punya pemikiran seperti ini dengan si A di sela-sela waktu yang berbeda, perselisihan pasti juga ada. Di sini pasti pernah mengalami hal-hal tersebut. Namanya kenangan. Untuk itu, kita coba permainan ini adalah permainan flashback atau kembali lagi mengingat masa lalu. Sederhana saja permainannya. Nanti saya coba secara acak menghadirkan bapak atau ibu untuk maju ke depan. Secara acak saja, jujur saya mungkin 1-2 ada yang kenal, tapi banyak yang tidak kenal. Untuk itu nanti bisa memperkenalkan diri minimal untuk saya pribadi biar tahu siapa namanya. Bu Nihayah, mengingat masa lalu di sekitar tahun 72, 73, 74, berarti itu ya, 72, 74. Oh betul, berarti 72 itu lulusnya. Oh ya, berarti 70, 71, 72. Bu Nihayah, kira-kira di antara tahun 70 sampai 73
yang paling dekat di antara yang hadir di sini, yang sering up yang ujung, istilah up yang ujung, Rono, ini urung garap PR, garap bareng. Siapa? Mbak Rohatin, tetangga saya. Mbak Rohatin, Bu Rohatin, mana Bu Rohatin? Bu Rohatin, mari Bu, masuk depan Bu. Bu Rohatin. Nah, aku Mbak Nani ngepek. Tetangga. Sampai sekarang masih masih tetangga. Satu RT benar. Iya, iya, iya. Dua RT. Menderita tapi kan sekarang masih bisa kumpul sehat, itu udah alhamdulillah sekali. Mungkin sekarang dari bapak-bapak, kalau dari ibu-ibu, inginnya siapa yang harus maju ke sini tampil, entah itu nanti menceritakan atau apa, masih rahasia nanti perintahnya dari saya. Kira-kira siapa dari bapak-bapak di sini? Pak Toto. Pak Toto dengan Pak? Pak Robin, Pak Toto dengan Pak Robin. Sama Bu Bun. Monggo Pak, langsung Pak, sini aja, sini aja. Pak Toto, ya Pak. Pak Toto, ayo Pak. Pak Toto. Pak Toto, ini loh. Oh, Pak Toto. Mungkin agak sering. Semet itu berarti SMP. Semet berarti SMP. Saya mau mengulang pelajaran SMP. Apakah masih ingat atau? Oh, nah Pak Toto sangat ingat sekali. Dulu yang terkenal lebih pintar yang mana? Atau semuanya pintar? Lupa. Atau biasa-biasa saja? Dulu pelajaran yang paling disukai yang apa? Tata buku. Nyanyi. Kesenian. Selain kesenian, itu umum soalnya. Atau mungkin apa ya? Ya umumnya kayak yang selain kesenian apa? Olahraga. Olahraga. Ini cowok banget ya kalau nggak olahraga, kalau kesenian, terus itu. Kalau Pak Toto. Saya paling senang pelajaran stenografi. Stenografi itu nulis cepat ya Pak? Iya. Nah ini mungkin dulu cita-citanya sebagai wartawan. Iya Pak, kalau stenografi dulu identiknya wartawan. Zaman dulu wartawan, tapi sekarang ya formalitas stenografi benar-benar. Iya, karena kemajuan teknologi ya Pak ya. Mbak. Sampai dari itu untuk perkembangan kembali ini kita turunkan
Terima kasih Pak atas waktu dan kesediaannya. Jurus satu kelas atau lali Pak. Lali. Nah, Bu Juleka ada satu kelas. Kalau yang satu kelas. Itu sih ada enggak yang satu kelas? Ini sama saya ini. Sama Pak Rohimun. Sama Pak Rohimun. Ya. Pak Rohimun makin bertambah. Begitu. Jadi maka dari awalnya itu mesti perkalian. Ya, karena manusia juga mau sih. Keinginan punya seperti itu. Jadi maknanya perkalian itu juga bukan hanya perkalian secara hitung-hitungan, tapi secara cita-cita juga seperti itu. Harus berlipat kali. Terus keduanya tentang pembagian. Nah, kalau orang sudah punya rezeki yang berlipat kali ganda, jangan lupa untuk membagi rezeki kepada teman-teman, kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Tadi ping porolan. Nah, kalau kita sudah memberi kepada teman sanak saudara, tidak akan kekurangan, akan bertambah berkatnya. Itu pasti. Gitu. Semboyannya seperti itu. Lah, kok ada pengurangan? Nah, kok kurang? Ya akhirnya akan kurang. Orang-orang susah akan kurang. Jadi semua akan netral, akan bisa bersama-sama, akan merata. Jadi kehidupan manusia dengan perkalian. Berkat, terus pembagian berkat, penambahan berkat, pemberian berkat, demikian juga mengurangi kemiskinan, mengurangi kekurangan dari sanak saudara kita semua. Itulah arti dari ping poro lan sudo. Maka kita adakan pertemuan ini, rasa kepedulian kita ada. Jadi kita saling silang, sing ora ana ya dibantu, sing ana ya membantu. Demikian sekedar makna dari ping poro lan sudo. Terima kasih. Matur suwun Pak, itu sangat berfilosofi ya. Jadi hanya sekedar ping poro lan sudo, tapi dikait-kaitkan yang namanya orang Jawa tuh pasti kan otak atik gatuk ya Pak. Otak atik gatuknya seperti itu. Alhamdulillah gatuk sekali. Matur suwun Pak. We'll be right back.
Bu. A few moments later. Fotone mbono ana iki video sak iki ya. Kurek.